Gimana Pak Haji? Kok kalian nanyanya sama saya? Tanyalah sama dia dulu dong. Nanti saya salah menanggapnya lagi. Benar gak dia ada apa enggak? Kita tanya dulu. Apa nanya ke saya? Pak Haji termasuk ini juga gak sih kaget artinya? Dan banyak yang hubungin Pak Haji gak ketika heboh video di Twitter itu? Ya kan itu gak jelas ya. Video-video sih. Bahkan gak jelas, gak pasti. Kalau kalian sudah mendapatkan kepastian, kalian tanya sama saya, baru saya bisa berkomentar. Kalau saya, apa yang mau saya komentar? Kan sekarang zaman udah modern, banyak editan lah, banyak beginilah, banyak begitulah. Jadi nanti salah komentar saya. Mending kalian tanyakan dulu kepada yang bersangkutan. Kalau nanti seandainya bagaimana, baru kalian tanyakan. Jangan seperti yang kemarin kan, masalah apa? Masalah pencucian uang kemarin. Ke sana belum kalian tanya, tapi ke saya udah kalian tanya. Ada bukti enggak? Nah, bukti belum ada di sana. Kalian udah nanyakan ke saya. Nah, sekarang tanya. Apa udah ada penjelasan enggak dari orang yang bersangkutan? Kalau udah ada penjelasan dari yang bersangkutan, baru saya bisa berkomentar. Sekarang saya bagaimana saya mau berkomentar? Video itu belum jelas, Pak Haji, artinya ya. Gimana? Bisa jelas, bisa. Saya juga baru dapat berita dari kajian aja kepada ramai datang ke sini. Tapi Bapak Haji udah sempat melihat video ini belum? Belum. Belum. Tapi mendengar berita ini kaget Bapak Haji? Iya, kaget lah saya. Pasti kaget lah saya. Pak Haji sempat tanya nggak sih Pak Haji sama Fadli dan juga Mika Pak Haji? Fadli udah mau. Sempat ada obrolan sama Pak Haji. Ada komunikasi Pak Haji sama Fadli. Ya saya tanya lah sama anak saya. Ya nggak mungkin lah, enggak lah. Ya tapi nggak ada urusan. Apa kalian tanya lah kepada orang yang bersangkutan dulu. Siapa? Baru saya bisa berkomentar. Tentu saya kalau ada kalian akan menanya sesuatu tentang apa seseorang. Tentu saya harus menghubungi saya keluarga saya. Oh enggak, kan? Tapi menurut Pak Haji mungkin bicara firasat gitu ya, ini kayaknya nggak mungkin atau kayak gimana sih Pak Haji? Kalau saya berfirasat nggak mungkin, karena saya terhadap anak-anak saya sudah berhutang. Didikan saya kan keras, didikan agama saya keras gitu. Namun saya tidak pernah mendahului Tuhan. Nah, takdir kita sudah. Fadli lagi di mana Pak Haji sekarang Pak Haji? Fadli lagi di mana Pak Haji? Ada di rumah nih. Pak Haji ada kecurigaan terkait ini nggak sih dengan penyebaran videonya ada keterkaitan sama keputusannya Pak Haji Nyalok, mungkin ini bagian dari politik. Ini kan ada video terkait video ini beredar. Ada dugaan untuk ini nggak sih buat jatuhin nama Pak Haji, kan Pak Haji juga nyalek ya, juga gitu. Itu bisa banyak berkemungkinan, bisa. Artinya orang-orang yang akan atau berkeingin menjatuhkan saya, menjatuhkan keluarga saya kan sejak dulu sudah banyak sekali. Makanya saya belum bisa berkomentar masalah itu. Bisa jadi itu editan, ya. Bisa jadi itu video, enggak tahu lah ya, video lama atau gimana, saya enggak ngerti. Dan kebetulan saya sekarang ikut menyalek, kan bisa jadi juga orang ingin menjatuhkan saya. Bermacam-macam. Jadi justru karena itulah, makanya saya enggak bisa memberi komentar kalau belum ada kejelasan. Tentu saya harus bicara dulu dengan anak saya tanya dulu, kan dulu. Berarti Pak Haji apa, berharap itu bukan Rebeka Pak Haji ya, sama. Kalau saya berharap ya udah pastilah gimana sih. Ya, berharap saya, ya bukan berharap. Ya kalau bagi saya sih, yang jelas anak saya. Saya nggak yakin anak saya. Itu aja. Pak Haji, tapi kalau misalnya apabila benar gitu akan kita nggak bisa berapabila-apabila, makanya saya susah menanggapi pertanyaan kalian itu. Sama kayak kemarin kan, kemarin sudah saya jawab juga pertanyaan kalian seperti itu, masalah masih ingat kalian menanyakan masalah cuci uang, yeah. Ada bukti nggak? Nggak ada, tapi kalian udah nanya ke saya. Nah sekarang seperti itu lagi, gimana tanggapan? Udah kalian tanya nggak belum sama orang yang bersangkutan? Belum, kalian udah nanya ke saya. Nanti salah komentar saya, salah tanggapan saya. Oke, Pak Haji. Pak Haji, ini. Pak Haji, kan tadi Pak Haji udah menegaskan bahwa itu bukan anak Pak Haji. Tapi, andai kata itu nanti ada proses hukum. Jangan terus, berandaian. Ya, misalkan ada proses hukum terus itu si perempuannya benar, Pak Haji, bagaimana mungkin? Ya, kita menerima nggak? Ya, kita lihat lagi perkembangan, kan gitu. Kita lihat lagi bagaimana nanti. Kita kan ngikut aturan kita, kita ngikut hukum kita. Wah, tapi kan ya enggak boleh kita berandai-andai terlalu jauh ya. Karena berandai-andai terlalu jauh.
tapi memang sosoknya kayaknya nggak mungkin Pak Haji. Iya, kalau menurut saya nggak mungkin. Anak Pak Haji. Iya, nggak mungkin. Ya, mungkin anak Pak Haji kan. Iya, anak sendak ya. Mungkin anak saya. Kenapa? Tapi kalau perempuan kan... Apa? Pak Haji masih ragu. Urgensinya apa? Nggak, bukan. Apa urgensinya? Apa kepentingan anak saya? Iya, iya. Itu persoalannya. Kan, nggak mungkin lah dia akan bunuh diri menurut saya. Ini menurut saya. Dan sesuai dengan didikan saya selama ini, hal-hal seperti itu saya selalu mendidikkan yang baik-baik pada anak saya. Jangan bikin-bikin hal-hal yang enggak, kan begitu selalu sama anak saya. Sebagai orang tua. Sebagai orang tua, selalu saya tekankan. Namun demikian kan takdir sudah ada, Tuhan yang menentukan gitu. Lagian pula dia tinggal sekarang di mana? Bintaro. Bintaro. Tapi sejauh ini, saya didik anak saya itu dengan agama. Enggak mungkin lah, menurut saya. Tapi selalu masih dalam pantauan pagi ya? Iya, selalu anak saya itu setiap saat dalam pantauan saya. Gak pernah anak saya itu saya bebaskan banget. Tapi kalau misalnya dalam berpacaran juga... Jangan bermisal-misal aja. Gimana bermisal-misal juga? Kalau pagi masih menyetujui Rebecca. Best case for me. Iya, makanya kita lihat nanti perkembangannya. Kita lihat nanti perkembangan. Saya selaku orang tua tentu harus menerima masukan dari anak-anak saya. Hal sesuatu yang baik, tentu saya. Kalau kurang baik, tentu saya kasih pandangan. Saya kasih wejangan. Nah, keputusan tetap di tangan anak. Nggak bisa zaman sekarang saya memaksakan sesuatu kepada anak. Pak Haji, dengan tadi adanya berita ini yang beredar ini jadi beban pikiran juga nggak sih? Apalagi kan lagi menyalik juga nih Pak Haji. Ya, pastilah menjadi beban pikiran. Kenapa nggak menjadi beban pikiran? Kan kenapa orang, kalau seandainya nih editan, orang yang membuat-buat videonya, berarti kan niatnya jahat terhadap saya. Berarti ada seseorang yang tidak senang kepada saya. Itu yang dipikirkan. Karena ada langkah hukum. Nah, iya, dan itu berarti orang ini ingin menjatuhkan saya. Karena saya lagi nyalek kan gitu. Saya barusan telepon ke mama ya. Mama tuh nggak ada percaya deh sama sekali. Ya nggak mungkin lah kan gitu. Mana mungkin itu Pak katanya. Dapat ada yang saya sepaham dengan saya.